Shalom Galilea Community of Christ. Selamat datang, selamat bergabung di dalam ibadah bersama-sama dengan kami. Kami bersyukur Bapak Ibu bisa bergabung di dalam ibadah hari ini. Kami berdoa dimanapun Bapak Ibu berada saat ini, semua dalam keadaan sehat, penuh dengan sukacita Tuhan, penuh dengan kebaikan Tuhan. Oleh sebab itu dengan penuh sukacita, saya mengundang kita semua bangkit berdiri dimanapun kita berada, dan kita akan memuji Tuhan. Haleluya. Amin. Mari dengan penuh sukacita kita puji nama Dia. Haleluya. Sebab Dia Tuhan yang ajaib, Dia Tuhan yang perkasa. Tuhan menetapkan langkah-langkah kita. Amin. Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang jatuh, apabila kita jatuh tak sampai tergeletak, sebab Tuhan menopang tangannya. Amin. Mari dengan sepenuh hati ucapkan perkataan iman ini. Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepadanya. Apabila ia jatuh tak sampai tergeletak, sebab Tuhan menopang tangannya. Mari lambaikan tanganmu. Tangannya sebab Tuhan menopang tangannya. Apabila ia jatuh tak sampai tergeletak, sebab Tuhan menopang tangannya. Mari bertepuk tangan. Tangannya, sebab Tuhan menopang tangannya, sebab Dia Allah yang menopang. Amin. Menopang tangannya. Haleluya. Haleluya. Ada sukacita. Amin. Haleluya. Mari dengan segenap hati, segenap jiwa, segenap tubuh kita, kita akan menyembah Tuhan di hari yang teduh ini. Kita bersyukur. Walau di dalam segala kondisi kita saat ini, kita percaya Tuhan, Juru Selamat kita, selalu ada di setiap detik kehidupan kita. Dia yang akan menopang kita, Dia yang memberikan kita kekuatan. Karena itu hari ini, mari kita bersama-sama, kita sembah Dia, Allah yang perkasa, Allah yang mulia, Dialah Raja Damai. Haleluya Tuhan. Walau ku harus berjalan, amin,
Allah yang perkasa, kami tinggikan nama.
sembah Dia, mari puji namanya Yesus. Satu-satunya hanya Engkau Tuhan. Yesus, Engkau Juru Selamatku. Dalam janji-Mu kemenanganku selamanya kan ku nyatakan. Besar setiamu Tuhan. Mari jemaat Tuhan dengan sungguh hati katakan, Yesus, Engkau Juru Selamatku. Dalam janji-Mu kemenanganku selamanya kan ku nyatakan. Besar setiamu Tuhan di hidupku. Mari beri kemuliaan buat Tuhan. Haleluya. Yesus, Engkau Juru Selamatku. Dalam janji-Mu kemenanganku selamanya. Besar setiamu Tuhan. Oh, besar setiamu, oh Tuhan. Besar setiamu Ya. Shalom Bapak Ibu jemaat yang diberkati oleh Tuhan Yesus. Kembali kita bertemu di hari Minggu ini dalam sebuah ibadah raya Galilea Community of Christ. Dan Bapak Ibu, mari kita siapkan diri untuk kita baca, dengar dan renungkan firman Tuhan di kesempatan hari Minggu hari ini. Baik, kita berdoa. Segala hormat kemuliaan hanya bagimu Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus. Kami datang di hadapan-Mu dengan ucapan syukur sebab Tuhan yang telah membawa kami berada di hari Minggu ini. Kiranya hari ini kami benar-benar menerima firman Tuhan yang luar biasa yang akan membentuk karakter kami, sebab kami tahu firman-Mu bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, memperbaiki kelakuan dan mendidik kami kepada kebenaran. Itu sebabnya urapi kami semua, buka hati pikiran kami. Terpujilah Engkau, urapi juga hamba-Mu yang tidak ada apa-apanya. Di dalam nama Tuhan Yesus, setiap kata kalimat yang keluar dari mulutku adalah kata kalimat penuh kuasa, penuh urapan. Yang mendengar diberkati, berakar, bertumbuh, berbuah di dalam Engkau. Kami diamkan seluruh suara hati kami kecuali suara Tuhan kami mau dengar. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Amin. Bapak Ibu, bacaan Alkitab hari ini ada dua bagian. Yang pertama di 1 Tawarik 21 ayat 1 dan 2. Lalu kemudian ayat 7 dilanjutkan dengan 2 Samuel pasal 24
ayat 1-3 dan dilanjutkan dengan ayatnya yang ke-10. Baik, kita baca di 1 Tawarik 21 ayat 1 dan 2 dikatakan begini, Iblis bangkit melawan orang Israel dan ia membujuk Daud untuk menghitung orang Israel. Ayat 2, lalu berkatalah Daud kepada Yoab dan kepada para pemuka rakyat, pergilah, hitunglah orang Israel dari Berseba sampai Dan, dan bawalah hasilnya kepadaku, supaya aku tahu jumlah mereka. Ayat 7, tetapi hal itu jahat di mata Allah, sebab itu dihajarnya orang Israel. Kemudian kita lagi lihat di dalam 2 Samuel pasalnya yang ke-24, ayat 1-3 dan juga ayat 10, ini ceritanya ini senada. Bangkitlah pula murka Tuhan terhadap orang Israel, ia menghasut Daud melawan mereka. Firman-Nya, pergilah hitunglah orang Israel dan orang Yehuda. Ayat 2, lalu berkatalah raja kepada Yoab dan para panglima tentara yang bersama-sama dengan dia, jelajahilah segenap suku Israel dari Dan sampai Berseba. Adakanlah pendaftaran di antara rakyat, supaya aku tahu jumlah mereka. Ayat 3, lalu berkatalah Yoab kepada raja, kiranya Tuhan Allahmu menambahi rakyat 100 kali lipat daripada yang ada sekarang, dan semoga mata tuanku raja sendiri melihatnya. Tetapi mengapa tuanku raja menghendaki hal ini? Perhatikan ayat 10. Tetapi berdebar-debarlah hati Daud setelah ia menghitung rakyat. Lalu berkatalah Daud kepada Tuhan, aku telah sangat berdosa karena melakukan hal ini. Maka sekarang Tuhan, jauhkanlah kiranya kesalahan hambamu, sebab perbuatanku itu sangat bodoh. Ini menarik Bapak Ibu ya. Daud berkata kepada Tuhan, aku telah sangat berdosa karena melakukan hal ini. Maka sekarang Tuhan, jauhkanlah kiranya kesalahan hambamu, sebab perbuatanku itu sangat bodoh. Jadi perhatikan Bapak Ibu, dalam ayat ini kita menemukan satu kalimat yang menarik yang berbunyi begini Bapak Ibu, di ayat 1 di 1 Tawarik 21. Iblis bangkit melawan Israel dan ia membujuk Daud untuk menghitung orang Israel. Sebagai raja, Daud berhak untuk menghitung rakyat atau mengadakan sensus. Betul? Iya kan? Gak salah. Betul kan? Iya, karena dia raja. Apalagi pada zaman dahulu, sensus atau juga biasa dengan disebut dengan apa, cacah jiwa, itu sangat diperlukan untuk mengetahui jumlah orang yang wajib bayar pajak atau berapa laki-laki dewasa yang bisa ikut perang. Jadi menghitung rakyat itu ya, atau sensus, bukan sesuatu yang salah. Tetapi Bapak Ibu perhatikan, dalam ayat tadi dijelaskan bahwa iblis membujuk, atau dengan kata lain menggoda Daud. Iblis menggoda Daud atau iblis membujuk Daud. Iya kan? Kita tahu bahwa iblis adalah musuh nomor satu seluruh orang percaya. Ia selalu merencanakan yang jahat bagi semua manusia. Iblis punya rancangan bagi manusia adalah jahat, ya, supaya manusia senasib dengan dia. Iblis selalu bangkit untuk melawan orang-orang percaya. Di dalam 2 Samuel, ya kan? 2 Samuel pasal 24, ya. Pada ayat 1 tadi kita membaca bahwa Tuhan yang menghasut, Tuhan yang menghasut ambisi Daud untuk menghitung jumlah rakyatnya, dan iblis memanfaatkan dengan mendorongnya untuk tergoda dan melakukannya.
Jadi ada dua hal yang sepertinya bertentangan. Kalau di 1 Tawarik 21 iblis bangkit melawan orang Israel, ia membujuk, ya kan, menggoda Daud. Tapi 2 Samuel pasal 24 ayat 1 ya, di sana dikatakan bahwa bangkitlah pula murka Tuhan terhadap orang Israel, ia menghasut Daud. Jadi Allah yang menghasut, ya kan? Allah yang menghasut. Jadi di sini kita lihat bahwa Tuhan yang menghasut, tetapi iblis yang memanfaatkan dengan mendorongnya untuk tergoda dan melakukannya. Nah, sebenarnya iblis berkeinginan supaya orang Israel mendapat celaka melalui Daud. Tetapi pertanyaannya ialah, mengapa Tuhan mengizinkannya dan tidak menjaga dan membela umatnya? Bukankah firman Allah berkata bahwa setiap anak Tuhan adalah biji mata serta umat kesayangan Tuhan? Nah, iblis bisa bangkit mencobai Raja Daud karena Tuhan marah. Dalam 2 Samuel pasal 24 pada ayat 1 di sana kita membaca, ya kan? Ada sesuatu yang tidak beres dalam diri Daud. Tuhan menguji motivasi Daud. Tuhan mengizinkan iblis untuk menggoda Raja Daud. Bapak Ibu, jemaat yang diberkati oleh Tuhan Yesus, dalam hidup kita sekarang ini ada waktu-waktu tertentu di mana Tuhan mengizinkan iblis datang mencobai kita. Seperti Ayub juga, kan? Nah, oleh sebab itu, jangan berpikir bahwa setelah menjadi anak Tuhan, hidup kita selalu diberkati dan tidak ada masalah. Alkitab tidak bilang begitu. Iya kan? Pandangan ini keliru, Bapak Ibu. Justru semakin kita mendekat kepada Tuhan, semakin kita sungguh-sungguh, semakin banyak masalah. Daud katakan kemalangan orang benar banyak. Nah, pertanyaannya adalah, kenapa Tuhan marah kepada Daud dan kepada bangsa Israel? Bapak Ibu, kalau saya renungkan, sebetulnya sensus jiwa itu kan baik, ya. Apalagi dia seorang raja, ada Daud sebagai seorang raja. Tetapi Tuhan tahu persis apa tujuan Daud menghitung rakyat. Iya kan? Nah, tujuan Daud menghitung rakyat Israel bukan untuk kepentingan pemerintahannya, tetapi supaya Daud tahu seberapa besar kekuatan jumlah tentaranya. Tuhan tahu apa motivasinya. Karena pada zaman dulu, setiap laki-laki yang berumur 20 tahun ke atas diwajibkan jadi tentara. Jadi, kapan berperang, maka semua laki-laki harus siap. Hal ini yang membuat Tuhan marah. Kenapa? Karena kemenangan-kemenangan Daud terhadap lawan-lawannya bukan karena banyaknya jumlah tentara dan keahlian mereka dalam berperang. Tetapi kemenangan dalam peperangan adalah karena Tuhan campur tangan. Amin. Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan Yesus, Daud sebetulnya adalah gambaran orang percaya yang selalu ingin untuk menang. Amin. Tetapi ada saja orang Kristen yang menganggap bahwa keberhasilan hidupnya adalah atas kekuatan dan kemampuan mereka. Iya kan? Bukan karena Tuhan, tetapi karena kekuatan dan kemampuan dan karena jumlah serta kuantitas potensi yang ada. Memang Bapak Ibu, kita yang bekerja, berusaha, ya kan? Kita berusaha, kita bekerja. Tetapi satu hal yang jangan kita lupakan bahwa Tuhan yang memberikan keberhasilan. Maka itu disarankan kita supaya ora et labora. Iya kan? Kita berdoa, kita bekerja. Kita bekerja, kita berdoa. Iya kan?
doakan apa yang kau kerjakan dan kerjakan apa yang kau doakan. Nah, Bapak Ibu, Tuhan memilih kita bukan karena kita banyak atau sedikit. Itu tertulis dalam Ulangan 7 ayat 1. Tetapi karena kasih Tuhan. Demikian kalau saudara baca di Ulangan pasal 7 ayat 8. Nah, Tuhan izinkan iblis menggoda Daud karena Tuhan ingin menaikkan kualitas setiap anak-anaknya. Memang ada saat-saat tertentu di mana Tuhan mengizinkan iblis mengganggu kita supaya iman kita semakin berkualitas. Sehingga kita tidak bergantung kepada kondisi kemampuan atau situasi yang mendukung, melainkan secara total dan sadar kita bersandar kepada Tuhan. Amin. Tuhan mau supaya kita sungguh-sungguh percaya dan bersandar secara penuh kepada Dia. Tuhan dapat menolong kita baik dengan banyak orang maupun dengan sedikit orang. Amin. Akibat dari sikap Daud yang salah itu, kemudian Tuhan memberikan 3 pilihan kepada Daud. Kalau kita baca di 1 Tawarik 21 ayat 11 dan 12. Di ayat 11 dikatakan begini. Kemudian datanglah Gad kepada Daud, lalu berkatalah ia kepadanya, beginilah firman Tuhan, haruslah engkau memilih, ayat 12, 3 tahun kelaparan atau 3 bulan lamanya melarikan diri dari hadapan lawanmu, sedang pedang musuhmu menyusul engkau, atau 3 hari pedang Tuhan, yakni penyakit sampar ada di negeri ini, dan malaikat Tuhan mendatangkan kemusnahan di seluruh daerah orang Israel. Ya kan? Maka sekarang, timbanglah jawab apa yang harus kusampaikan kepada yang mengutus aku. Jadi ada 3 pilihan yang harus dia akibat dari sikap itu, yang konsekuensi ya, yaitu 3 tahun kelaparan atau 3 bulan lamanya melarikan diri dari hadapan lawan, sedang pedang musuh menyusul dia, atau 3 hari pedang Tuhan, yaitu sakit penyakit ya tentu penyakit sampar ya, yang akan merajalela ada di seluruh negeri itu, dan dikatakan malaikat Tuhan mendatangkan kemusnahan di seluruh daerah orang Israel. Nah, Bapak Ibu, ya, ini konsekuensi ya, akibat dari sikap Daud yang salah. Ya kan? Karena apabila kita berserah kepada Tuhan, maka Tuhan pasti campur tangan. Ya kan? Daud salah dalam mengambil sikap. Dan karena kesalahannya, Tuhan akan memberikan dia akibat dari kesalahan itu. Bapak Ibu, tetapi kemudian Daud minta ampun ya. Dia mengaku bahwa dia bersalah ya. Dia katakan, berkatalah Daud kepada Tuhan, aku telah sangat berdosa karena melakukan hal ini. Maka sekarang Tuhan jauhkanlah kiranya kesalahan hambamu, sebab perbuatanku itu sangat bodoh. Dia mengakui kesalahannya dan dia katakan bahwa itu adalah sebuah tindakan yang bodoh. Nah, mari kita hari-hari ini mengawas diri. Ya. Karena apabila kita bersalah kepada Tuhan, tetapi kemudian minta ampun, maka Tuhan akan mengampuni dosa kita. Namun, akibat dari perbuatan yang salah itu kita harus memetik atau menuainya. Oleh karena itu, janganlah Bapak Ibu sekali-kali tergoda untuk menganggap bahwa kita bisa berhasil
tanpa Tuhan. Berhenti berpikir bahwa saudara bisa berhasil karena kemampuan atau kekuatan atau jasa-jasamu. Tetapi mari kita teladani Daniel yang selalu mengakui akan campur tangan dan kasih setia Tuhan. Kalau kita lihat di Daniel, ya pasalnya yang ke-9, ya, saya akan bacakan untuk saudara Daniel pasalnya yang ke-9, pada ayatnya yang ke-18 dikatakan begini Bapak Ibu. Ya Allahku, arahkanlah telingamu dan dengarkanlah, bukalah matamu dan lihatlah kebinasaan kami dan kota yang disebut dengan namamu. Sebab kami menyampaikan doa permohonan kami ke hadapanmu bukan berdasarkan jasa-jasa kami, tetapi berdasarkan kasih sayangmu yang berlimpah-limpah. Jadi Bapak Ibu, kalau kita punya sesuatu hari ini, jangan selalu berpikir bahwa itu karena engkau, tetapi semua itu karena Tuhan. Amin. Tuhan yang memberikan kita kekuatan, Tuhan yang memberikan kita kemampuan, Tuhan yang memudahkan sehingga kita meraih sesuatu. Itu sebabnya mari saudara jangan tergoda oleh iblis. Iblis berusaha untuk menjauhkan kita dari berkat dan rencana Tuhan. Dan karena itu Daud pun sempat tergoda untuk menghitung kekuatan rakyatnya, ya kan? Sehingga pada akhirnya ketika dia menghitung, Tuhan tahu apa maksudnya, yaitu dia mulai mengandalkan kekuatan rakyat. Padahal dia lupa selama ini kemenangan yang dia raih itu karena Tuhan yang beserta, karena Tuhan yang selalu campur tangan. Apapun kondisimu saat ini Bapak Ibu, jangan pernah ragukan kalau Tuhan sanggup menolong engkau. Tuhan pasti campur tangan karena dia turut bekerja dalam segala sesuatu mendatangkan kebaikan. Dia bekerja dalam segala sesuatu. Campur tangan Tuhan pasti kita alami. Amin. Dan karena itu, ya di luar Tuhan kita tidak bisa berbuat apa-apa, namun bersama dia kita cakap menanggung segala perkara. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami hari ini diingatkan bahwa Engkau selalu campur tangan dalam segala kehidupan kami. Bahwa iblis selalu berusaha untuk menjauhkan kami dari Tuhan dan berusaha untuk melawan orang-orang percaya yang bersandar kepadamu, sehingga orang-orang tidak lagi mengandalkan engkau. Dia memberikan kesusahan-kesusahan, bahkan dia menipu orang-orang percaya, sebab iblis adalah bapa penipu. Karena itu kiranya kami semua sadar bahwa keberadaan kami sampai pada hari ini semua karena campur tangan Tuhan. Bahwa Engkau tidak pernah membiarkan dan meninggalkan kami. Apapun kondisi situasi yang kami hadapi. Terpujilah Engkau, berkati kami semua saat di mana kami akan menerima tubuh darahmu. Namun sebelumnya kami siapkan diri untuk kami seperjamuan dengan tubuh darahmu. Sambil kami mempersiapkan diri, kami akan memberikan persembahan. Hamba doa setiap persembahan yang diberikan oleh jemaatmu untuk pekerjaan Tuhan melalui Yayasan Pelayanan Galilea Indonesia. Kiranya Tuhan yang memperhatikan, Tuhan melihat hati, motivasi mereka memberi. Dan karena itu setiap pemberian mereka Tuhan kuduskan
dan setiap benih yang mereka tabur, Tuhan kembalikan 30, 60, bahkan 100 kali ganda. Doa untuk Yayasan Pelayanan Galilea Indonesia, kiranya Tuhan pakai wadah ini untuk pekerjaan Tuhan, baik itu melalui media YouTube maupun juga ibadah on-site dan juga pelayanan misi ke daerah. Kiranya Tuhan yang akan memberkati Yayasan Pelayanan Galilea Indonesia dalam pergumulan kami untuk memiliki tempat yang permanen yang Tuhan berikan, dan kami juga mau berdoa supaya kami masih ada di sini. Karena itu kiranya Tuhan juga mengizinkan kami campur tangan Tuhan, kiranya Tuhan kirim tiang-tiang finansial dan kami masih ada di sini untuk pekerjaan-pekerjaan Tuhan. Terpujilah Engkau sambil memberi kami siapkan diri seperjamuan dengan tubuh darah-Mu di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Haleluya. Bagaimana Bapak Ibu? Bapak Ibu sudah mendengarkan firman Tuhan hari ini yang sungguh luar biasa memberkati. Amin. Haleluya. Dan saat ini kita akan membawa persembahan kita ke dalam rumah Tuhan. Silakan Bapak Ibu yang rindu untuk memberikan persembahan, Bapak Ibu bisa melihat ada nomor rekening yang tertera di layar kaca Ibu. Dan Bapak sekalian, silakan memberikan yang terbaik buat Tuhan dengan sukacita. Dan kita akan masuk ke dalam sakramen perjamuan kudus. Mari kita siapkan tubuh, jiwa, dan roh kita untuk kita menerima tubuh dan darah Tuhan pada hari ini. Mari kita naikkan pujian. Lem kuasa Ya baik Bapak Ibu, terima kasih untuk persembahan yang Bapak Ibu berikan melalui via transfer ke Yayasan Pelayanan Galilea Indonesia. Setiap rupiah yang Bapak Ibu berikan, Tuhan akan kembalikan 30, 60, bahkan 100 kali ganda. Terus doakan kami juga supaya kami masih tetap semangat dalam melayani Tuhan. Ya, Bapak Ibu doakan supaya Tuhan yang akan mencukupkan segalanya, termasuk biaya operasional. Baik, mari kita siapkan diri, saudara siapkan hosti dan anggur untuk kita seperjamuan dengan tubuh darah Kristus. Saya akan bacakan dulu di 1 Korintus 11 ayat 23. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, ayat 24, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya, ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Bapak Ibu, mari kita angkat hosti. Ya, saya jemput kita semua berdiri, katakan apa yang saya katakan. Mari kita katakan bersama-sama. Di dalam nama Yesus Kristus, inilah roti yang turun dari surga, inilah tubuh Yesus Kristus yang tergantung di atas kayu salib,
yang memberikan keselamatan hidup kekal di dalam kerajaan surga, yang menyempurnakan tubuhku agar sehat sempurna, menyempurnakan jiwa dan rohku supaya dibangkitkan pada akhir zaman. Inilah tubuh Yesus Kristus yang tergantung di atas kayu salib, tertikam, tertombak, agar kami tidak terkapar di rumah sakit, tidak terkapar di meja operasi, tidak terkapar di ruang ICU, tidak lumpuh, tidak pikun, tidak koma. Aku tolak segala bentuk tumor, segala bentuk kanker, segala bentuk penyakit, kuman, virus, sakit, penyakit, segala luka di tubuhku, penderitaanku, kesusahanku, kemiskinanku, kegagalanku, sudah diangkat, diselesaikan oleh Yesus Kristus di atas kayu salib. Maka hari ini aku meraih janji Tuhan, aku meraih kuasa, aku meraih mujizat, disembuhkan, dipulihkan, diberkati, hidup berkemenangan. Di dalam nama Yesus Kristus, firman yang menjadi daging, inilah roti yang turun dari surga, inilah tubuh Yesus Kristus. Mari kita makan. Korintus 11 ayat 25, demikian juga ia, Yesus, mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimateraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Mari kita angkat anggur yang dibentuk menjadi darah Kristus. Katakan apa yang saya katakan, mari kita katakan bersama-sama. Di dalam nama Yesus Kristus, inilah darah Yesus Kristus yang tertumpah di atas kayu salib sebagai perjanjian yang baru dan yang kekal, yang memberikan pengampunan atas dosa-dosa kami, yang menyucikan dan menguduskan kami agar kami semua termaterai menjadi warga kerajaan surga. Di dalam nama Yesus Kristus, oleh kuasa darahnya dan oleh bilur-bilurnya, kami semua diselamatkan. Dan mulai hari ini, kami semua tidak sakit-sakitan, tidak migrain, tidak sakit kepala, tidak vertigo, tidak pendarahan. Aku tolak stroke, aku tolak sakit kista, segala bentuk tumor, segala bentuk kanker. Aku tolak sakit jantung, jantungku sehat, tidak dioperasi, tidak ada penyempitan. Aku tolak sakit paru-paru, paru-paruku sehat, tidak ada flek, tidak TBC, tidak sakit asma. Aku tolak sakit liver, tidak hepatitis. Aku tolak sakit ginjal, ginjalku sempurna, tidak cuci darah, tidak gagal ginjal. Aku tolak diabetes, pankreasku sempurna. Aku tolak darah tinggi. Aku tolak darah rendah. Tidak ada alergi dalam tubuhku, tidak kolesterol. Sel-sel darah merah, darah putih sempurna adanya, tidak asam urat. Aku tolak rematik, tulang-tulangku tidak keropos. Saraf, pembuluh-pembuluh darah semuanya berfungsi dengan sempurna. Darah Yesus Kristus membalut, menyembuhkan segala penyakitku. Dan aku pun percaya bahwa Engkau Tuhan yang akan memperbesar kapasitasku, kekayaan bangsa-bangsa akan dipercayakan kepadaku. Tidak ada pintu yang tertutup bagiku, tidak ada kuasa kegelapan yang bisa menyerang aku. Tuhan akan selalu memberkati pekerjaan tanganku. Mujizat dan terobosan akan menjadi bagianku. Pengurapan dan otoritas ilahi ada dalam hidupku. Di dalam nama Yesus Kristus, inilah darah Yesus Kristus. Mari kita minum darah Yesus. Kita sudah menyatu dengan tubuh darah Kristus. Mari kita mengucap syukur. Dan Yesus berkata, barang siapa makan dagingku, minum darahku, ia tinggal di dalam aku, aku tinggal di dalam dia. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk tubuh darah-Mu yang sudah menyatu dengan tubuh darah kami. Kami di dalam Tuhan, Tuhan tinggal di dalam kami. Tuhan bertanggung jawab atas seluruh kehidupan kami. Tuhan berkati kami dalam segala hal. Sekalipun kami berjalan dalam lembah kekelaman, kami tidak takut bahaya sebab Engkau beserta dengan kami. Campur tangan Tuhan akan menjadi bagian dari seluruh perjalanan hidup kami. Masalah, tantangan, kesulitan yang kami hadapi, kami tidak takut sebab ada solusi dari Tuhan, ada mujizat yang Engkau berikan bagi kami. Sehingga dalam menjalani hidup ini, apapun situasi yang kami hadapi, kami akan terus berjalan maju bersama Tuhan. Engkau terus memberikan kami semangat, sukacita, dan kiranya setiap kami terpelihara dengan sempurna. Aku doa untuk setiap mereka yang beribadah bersama hamba pada saat ini, kiranya kasih setia Tuhan mereka alami dalam seluruh perjalanan di minggu ini. Tuhan, Engkau memberkati pekerjaan mereka, dan Tuhan akan selalu hadir dalam seluruh
persoalan, tantangan, kesulitan yang mereka hadapi. Terima kasih, berikan mujizat, janji Tuhan mereka alami, dan doa-doa mereka Tuhan jawab. Terima kasih, secara khusus ke hamba berdoa untuk setiap mereka yang beribadah, yang telah memberikan persembahan melalui transfer ke nomor rekening Yayasan Galilea Indonesia. Tuhan berkati setiap rupiah, dolar, euro yang mereka berikan, berapapun, Tuhan Engkau kembalikan 30, 60, bahkan 100 kali ganda. Tidak ada yang miskin, tidak ada yang sakit-sakitan. Apa yang mereka beri itu akan memperbesar keuntungan mereka di dalam nama Yesus. Kami terus berdoa untuk pergumulan dari Yayasan Pelayanan Galilea Indonesia. Tuhan berkati di mana kami sedang bergumul untuk tempat secara permanen untuk kami ada dan melakukan pekerjaan-pekerjaan Tuhan. Tuhan, Engkau buka tingkap-tingkap langit, curahkan berkat. Kekayaan bangsa-bangsa akan mengalir ke Yayasan Pelayanan Galilea Indonesia. Tuhan, kirim tiang-tiang finansial, karena tidak ada perkara yang sukar, tidak ada perkara yang mustahil. Campur tangan Tuhan, kami sangat rindukan untuk hal ini. Terpujilah Engkau Bapa di dalam nama Tuhan Yesus. Berdoa untuk pemerintah bangsa dan negara kami, keamanan Indonesia tetap kondusif. Tuhan yang menjaga bangsa ini bersama TNI dan Polri, Tuhan pakai supaya keamanan tetap dapat dikendalikan dan segala niat orang-orang jahat yang mengacaukan bangsa ini kami patahkan dalam nama Tuhan Yesus. Berkati presiden, wakil presiden dan para pembantu-pembantunya, diberkati mereka memerintah dengan takut akan Tuhan. Indonesia penuh kemuliaan Tuhan. Tuhan melawat Indonesia. Indonesia akan semakin jaya, terus melaju untuk maju. Diberkati semua elemen bangsa ini. Diberkati juga seluruh gereja-gereja Tuhan, bahkan umat Tuhan yang ada di Indonesia, diberkati semuanya. Terima kasih di dalam nama Tuhan Yesus yang telah mengajar kami berdoa bersama-sama. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, ampuni akan kesalahan kami seperti kami sudah mengampuni orang bersalah pada kami. Jangan bawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan, kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Masih tetap berdiri dan terimalah berkat Tuhan. Segala berkat yang dari surga mengalir dalam hidupmu di dalam nama Tuhan Yesus. Diberkatilah engkau, diberkati rumah tanggamu, diberkati suami istri, diberkati orang tua anak cucumu, diberkati usaha bisnis, toko daganganmu, studi dan pelayananmu, lumbung-lumbungmu diberkati, buah kandunganmu diberkati, anak-anakmu, anak-anak yang cerdas, generasi yang unggul, berkesempatan studi di dalam dan di luar negeri, dapat beasiswa. Apa yang kau kerjakan Tuhan buat berhasil. Tuhan akan memperbesar kapasitasmu dan kekayaan bangsa-bangsa akan dipercayakan kepadamu. Tidak ada pintu yang tertutup bagimu, tidak ada kuasa kegelapan yang bisa menyerang engkau. Tuhan akan selalu memberkati pekerjaan tanganmu, mujizat dan terobosan akan selalu menjadi bagianmu. Pengurapan dan otoritas ilahi ada di dalam hidupmu. Tuhan menjaga keluar masukmu sekarang dan selamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus, terimalah semua berkat ini. Aku berseru, turunlah berkat, kasih setia, penyertaan, perlindungan yang sempurna, damai sukacita, kemuliaan, kemenangan dari Bapa Surgawi, dari Yesus Kristus dalam persekutuan dengan Roh Kudus, tercurah mengalir dalam hidupmu, mulai saat ini sampai selama-lamanya. Setiap kita yang percaya diberkati berkata, amin. Ibadah kita telah selesai dan sampai jumpa lagi di ibadah-ibadah berikutnya bersama dengan Galilee Network, dan Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.